Ini biasa, banyak yang nanya, Kak, martabak kapan, Kak? Martabak videonya kapan munculnya, Kak? Kita nungguin martabak. Mohon maaf tulang pamungkas, ini mancing-mancing mulu ya. Gua kan mau istirahat dulu dari diabetes dini. Ini dipancing mulu ya, udah siap laksanakan tuan martabak. It's in the house yo. Kalene Indofoodies ke cabang martabak pecenongan 78 yang ada di Kelapa Gading lagi. Kali ini gua mau kreasiin martabak sultan tapi toppingnya aduh enak banget ini pakai Milo. Guys, tambahannya pakai Milo Nuggets lagi. Intinya kalian kalau mau nyobain martabak di next level harus pakai butter mahal. Butter Wisman cuy. Dan juga aduh bentar lagi bulan Ramadan, guys. Nih yang mau tahu alamatnya, ini ada di Kelapa Gading nih, udah gua tulis. Jangan lupa mampir. Oh iya, khusus cabang pecenongan 78 sini ternyata ada Biscoff Lotus. Wah, martabak beranak ala Indofoodies anti tolak calon mertua. Guys, jangan lupa pakai resep Indofoodies ya. Amunisi pentingnya Ferrero Rocher kalian langsung bawa ke martabak orange terdekat dari rumah kalian. Pertama, kalian bikin yang martabak versi gede ya guys. Karena kita mau bikin martabak beranak, kita kudu bikin anak martabaknya. Yes, martabak mini bikin 4 guys. Martabak beranak kali ini mau gua buat jadi martabak beranak sultan otomatis pakai Wisman guys. Ini optional sih, cuma martabak jumbonya gue pakein selai Nutella guys. 6 sendok Nutella udah cantik, lanjut tuang bocil martabaknya guys. Biar terlihat mewah dan supaya camer kalian tuh kayak wow ada apa ini. Kalian jangan lupa pakai coklat Ferrero Rocher guys. Jangan pelit-pelit, kasih langsung satu kotak cus. Jangan lupa pinggir-pinggirnya juga susun pakai Ferrero. Penuhin aja udah penuhin, gak usah pelit-pelit. Tuh kan wujudnya udah kayak martabak sultan. Cuma bisa di orange nih, cus. Oh yeah, martabak kedua minggu ini bareng Indofoodies. Iya, baik bang, balik bang. Ini hari ini kita makan martabak sinar bulan yang rasa pandan cuy. Ini abangnya masih pakai arang. Abangnya apa? Masaknya abangnya. Tuh kan, abangnya nuangnya tanpa rasa bersalah gitu guys. Biarin aja udah. Dilihat-lihat kayaknya abangnya mantan atlet barongsai ini apa gimana nih? Martabak gue dilempar-lempar, mohon maaf. Ada yang bisa tebak lagi harga martabaknya berapa? Yuk kita buat keributan di kolom komentar. Udah pakai mesis, pakai keju lagi weh. Nyantai dong bang. Oke, kali ini tidak usah ada rasa bersalah ya untuk makan martabak. Enggak deh bohong. Tapi lama-lama gue takut juga sih video gue di stitch sama dokter-dokter. Iya, ini bersalah, iya gula, keju, susu, iya maaf. Tapi percaya sama gue, abis lo makan ini pasti lo ngefly. Wujudnya udah gemuk guys, ini ibarat sapi udah siap disembelih. Greta nih ya. Tenang guys, tenang, kalem ya. Kalem ya adek-adek, ini martabaknya kan kejunya tumpah-tumpah. Itu ntar diserok semua. Pada jangan panik ya, tenang. Nah, martabak sinar bulan udah buka cabang nih di Jalan Papandayan daerah Manggarai. Martabak dugong part 2. Kali ini gue mau ngadain acara jalinan kasih karena gue akan mempertemukan martabak dugong dengan bapak dan ibunya. Jadi kali ini gue mampir lagi ke martabak sinar bulan yang ada di BSD guys. Sabar bang, sabar, Wismannya banyak banget. Nutellanya udah kekeran guys, dikucur. Tapi jujur sih, gue takut banget kasusnya kayak martabak sebelah yang mengganti nama menunya jadi martabak sultan. Gue takut martabak sinar bulan ganti nama menunya jadi martabak dugong. Bukannya apa-apa. Gue takut satu toko pada ketawa ngakak gara-gara ada yang order dugong satu bu. Nah guys, ini babe dugongnya udah jadi ya, yuk langsung aja disembelih. Jadi dia itu naro Wismannya saat lagi dipanggang sama pas udah jadi. Jadi tuh lumer banget Wismannya. Yalah bang, pada kagak kompak gini, udahlah. Guys, kali ini gue mau nunjukin martabak sultan yang enak banget. Masa dia pakai Toblerone-nya 2,5 blok, men. Gak main-main. Tolong juga, ini masalah martabak ini serius ya guys ya. Ini tidak bercanda, tidak main-main. Martabaknya tuh fluffy, chubby, gembul gitu guys. Ngerti gak sih gembul? Pokoknya kalau you guys mau beli martabak harus pakai Wisman. Rasanya tuh beda banget, Indofoodies jamin. Jadi kali ini mesisnya diganti guys sama Toblerone. Penuhin bang, ntar pas dibalik pada meleleh. Jujur gue deg-degan, gue baru pertama beli martabak penggilingan 57. Guys, ini abang yang ngejuin lagi kesurupan apa gimana guys? Kok kayak gunung sih kejunya? Gak usah merasa bersalah makan martabak.
kan bisa besok dietnya gue lah, sekarang aja ya. Lihat nggak, pasti potong-potong tuh belerunya pada meleleh. Wow, enak banget. Jangan lupa mampir ke Martabak Penggilingan 57 di Jakarta Timur. Ya Allah, selamatkan aku dari penyakit diabetes dan kolesterol dan teman-temannya. Nah ini gue lagi beli martabak lagi, martabak sultan lagi. Iya, betul. Yang rasa pandan, jagung, keju, susu. Wow. Jangan lupa harus pakai Wisman guys, bilang abangnya. Parut terus bang, parut. Hajar terus bang, sampai martabaknya enggak kelihatan. Iya, martabak. Di mana lo martabak? Hajar terus bang. Manis banget pasti ya, balik jeder. Itu martabaknya kok kecil banget dibanding kejunya. Jujur gue yang sering beli juga kaget sih, ini lihat kejunya kali ini kok kayak banyak banget. Serok terus bang, jangan kasih lepas bang kejunya. Iya.